Isn't it lovely, all alone? Heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin to bone. Hello, welcome home. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini dan hari ini aku ditemani sama Rai Gede A4 Ding-ding. Iya. Jawa. Iya, Belis kan dari ini, dari Jawa Timur. Siap itu. Iya kan, ada loh. Oh, lu tau gak sih buat kayak dari mana sih Billie Eilish pernah dibecandain gitu dari Jawa Timur? Ya? Iya. Dia orang Blitar apa orang apa gitu ya kan? Udah yang tahu boleh komen ya. Yang tahu komen ya. Ada meme-nya ya, tolong ya, kan tahu ya. Entah meme, entah ngerti ya sih kayak dia nge-post apa gitu dicocok logi gitu. Oh iya iya udah ya sih. Kenapa sih bahas? Kok jadi ngebahas Billie Eilish karena lagunya dia ini. Dia nyanyiin sama wanita dari Aceh. Ini cantik punya suara merdu. Wow, siapa lagi kalau bukan Nabila. Nabila Zakia. Oh, Zakia. Ya jangan efek puasa membuat otak Anda juga rusak gitu. Iya. Ya Allah, iya. Amit baik. Iya. Orang puasa pahit, tuh pahit, makin pahit, sehat. Ini kok mungkin masih baru-baru kali ya. Jadi baik. Rada gitu ya kan. Yaudah kita lihat penampilannya nih. Nabila, lovely. Tapi buat lovely-lovelyku semuanya, kalian lah. Kalian juga mau jadi lovely-lovely kita, jadi harus pencet tombol subscribe. Subscribe ya, langsung aja kita tontonin. Nabila, lovely. Nabila. Cium bau-bau apa gitu ya, Paul? Enggak ini gitu. Saya tidak mengikutin berita. Iya, tapi kok kayak chemistry-nya tuh kayak lain gitu ya. Tuh, tuh kan? Ya. Yeah. Kalau aku fobia cewek cantik bisa sakitin. Kan? Bener berarti feeling gue. Walaupun di depan ini aku juga udah men-challenge diri aku tuh untuk naikin wahana-wahana ekstrim. Tapi tetap ada, balik lagi. Aku tuh pasti nyariin wahana-wahana yang safe-safe aja. Oh, ya? Kayak anak-anak. Sama lah kita kayak anak-anak. Halo. Kayaknya aku suka nih anak ini. Pujeng doang. Yang kayak Nelala. Starting pointnya langsung. Oh, kita langsung. Banget. Tapi aku tadi ada sedikit doang ya, bukan mirip ya, tapi ada tarikan sedikit persis kayak Ziva. Tadi ada tarikannya mirip gitu, tapi enggak segitu doang, dikit doang gitu. Kok aku enggak nangkap. Udah terpesona sama nada yang deep-nya bagus. Iya, bau coba. Jujur ya, sumpah demi apapun aku denger lagu ini kan, Billie Eilish. Tapi versi deepnya ini aku lebih suka versi Nabila. Iya, enak banget ini. Ada seraknya. Iya. Kayak seksi gimana sih, suara seksi. Tapi lembut gitu nanti ya. Aku gak nangkep aja suara dia bisa jadi kayak gini. Iya, bener banget.
benar-benar kayak gue lupa lagi dulu-dulu. Terhipnotis ya, terhipnotis banget ya. Nah, deepnya bagus banget. Keren ya. Banget. Aduh, lembutnya. Lembut gila banget. Ini lagu ini yang apa namanya ya, yang santuy gitu ya kan, tapi bisa dibikin enak banget nih sama Nabila. Dan aduh gila karakternya ini mahal. Oh my god, rip and run-nya. Yes, bener banget itu langsung. Ternyata kayak Ocha juga langsung. Gitu deh. Terbawa lah dia tuh ya. Iya. Aduh, pengen menikmatin terus. Kayak apa namanya, kayak kalau di hipnotis tuh kita kayak ngikutin ikut instruksinya, tau gak sih? Iya. Kemana dibawanya nih, gitu. Oh. Aduh. Satu bukti bahwa nyanyi itu nggak harus teriak, yes, nggak harus yang benar-benar wah melengking-lengking, kalau perlu nadanya sampai F crash, ya, apalah segala macem, nggak perlu. Kalau suara kalian meskipun rendah range-nya, ya kan, tapi rasa dia sampai, warna vokal sedap, itu udah juara dah. Wow. Ini improvnya banyak banget. Yes. Aduh, I love it. Suka banget riff and run-nya. Suara lembutnya, terus riff and run-nya itu enak banget. Performance. Wow, aku jatuh cinta loh, beneran. Wow, gini, Nabila. Aduh, gue ngerasa kayak didukunin tau. Iya, kayak dibacain mantra. Iya, dibacain mantra tuh ngikut gitu ya. Kayak cara dia nyanyi, terus pembawaannya semuanya. Gue yakin banget kalau ada di studio itu rasanya lebih merinding-rindingnya di gitu ya kan. Mantap. Sumpah nih, gila. Gila. Sumpah nih bukan berarti Billie Eilish. Gue udah tekan loh, sumpah. Gue udah tekan. Gue juga kayak gimana gitu, kayak abis dari dunia lain, ngerti gak sih? Kayak terhipnotis dari situ, denger dia nyanyi, terus ternyata bukan di situ, ngerti gak sih? Kayak gitu ya, pembawaannya kita ya, perasaannya sekarang ini. Itu saking, penyanyi tuh harus kayak gitu tuh, bisa membawa pendengar, penontonnya menghipnotis, kita masuk gitu ya. Dengar suaranya, lihat performnya, body language-nya semuanya. Magic anjir ini sumpah. Ini magic. Kayak dibacain mantra, kayak creepy gimana itu enggak sih? Kayak film yang mistis gitu, denger lagu dia nyanyi ya gitu ya. Gila, sumpah. Keren banget. Sadar. Sadar yuk, jangan sampai lu di sini minum lagi. Ya kan sadar, puasa. Oh, puasa.
Kalian juga harus sadar yang belum subrek, subrek channel ini. Sadar diri ya. Dan juga loncengnya lain dan share ke semua-semua media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.